Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Hari Minggu, harinya keluarga jalan-jalan di Car Free Day Kota Malang, di tepatnya di Jalan Besar Ijen. Sambil kita mereview nih, membawa 3 piece pisau sembelih yang cukup cakep banget. Model-model ini nih jarang banget nih guys, kita review ya satu persatu. Jarang banget model ini, model Solingen lokal ini. Tapi ini sarung kulitnya, ini sarung kulit sapi asli. Nah, ada cantolannya untuk biasanya di sepatu boot gitu, dimasukkan di sepatu boot, atau kalau tukang jagal biasanya diselipin di sekenanya ya, di sabuk gitu aja biasanya. Ini terus bentuk pisaunya ini klasik banget. Cakep, materialnya dari baja Willis Gen 2, handle-nya dari Galesono Keling, ada selutnya dari stainless. Nah, ini bisa buat seset, bisa buat sembelih kambing, dan juga bisa buat sembelih sapi dengan metode kayak tarik murni seperti ini. Kita ukur dulu untuk panjangnya. Oh, 16 guys, 16 ya bisa buat sembelih sapi, 16 cm. Sembeli sapi biasanya yang suka kayak tarik ini bisa ini. Untuk terlebarnya di tengah ini 2,6 cm. Untuk tebalnya di 2,5 mm. Dan presisi rapi banget nih, perhatikan. Jadi sangat rapi. Meskipun materialnya dari baja Willis, finishingnya satin. Kebetulan kita lupa ya nggak bawa tisu, ini sebenarnya slice tisu ini sebenarnya. Slice tisu ini sangat halus banget di kertas ABS ya, sangat
sangat-sangat tajam untuk sembelian sapi, kayak tarik yang pengen jos. Selanjutnya yang kedua, pastinya nggak akan sama untuk ukurannya karena handmade ya, jadi mungkin selisihnya milian, 1-2 mili mungkin. Sarung kulitnya ini bukan kalep ya, sarung kulitnya kulit sapi asli, jadi cakep, bukan kalep. Kita pilihkan yang premium untuk sarung kulitnya. Bentuknya seperti ini yang kedua. Nah, handle-nya kali sonokeling. Untuk panjangnya 16 cm-nya kurang 1 mili, 16 cm kurang 1 mili. Untuk terlebar 3 cm persis ya. Kalau tadi 3,1 sebenarnya. Kalau ini 3 cm persis. Dan ini ketebalannya ketemu di 3, hampir 3 mili, 3 mili. 3 mili guys. Nah, ini lebih tebal. Nah, itu kalau didetailkan seperti itu. Kalau didetailkan. Tapi tentunya semuanya tajamnya tajam meringis pokoknya ini tajamnya. Cakep. Kalau untuk yang idul kurban sembelian sapinya tidak terlalu gede-gede gitu, bisa ini dengan metode kayak tarik murni. Oke, ini yang terakhir, cakep ini. Untuk handle-nya mulus, cakep. Tapi ukurannya berapa, kita ukur dulu. Nah, yang ini 15 kurang 2 mili, 14,8 ya. 15 kurang 2 mili. Yang lainnya 16, ini 15 kurang 2 mili. Lebarnya 2,6, ketebalan 2,5. Dan semuanya tajamnya masya Allah. Kalau untuk di dapur bagaimana? Aduh, kalau untuk di dapur ini ya terlalu tajam lah. Untuk iris-iris bawang brambang sayang, ini buat sembelian aja bisa. Sembeli unggas bisa, bebek mentok ayam bisa, burung, nah, terus kambing bisa, seset juga bisa, terus sembelian sapi dengan metode kayak tarik juga bisa. 3 piece, cuman 3 piece ya. Tanyakan ke admin jika berminat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.